Selamat pagi pemirsa. Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen? Dimanapun Anda berada, berjumpa lagi tentunya dalam program TVR 09 bersama saya Rinda Reski dan juga rekan saya. Tentunya bersama saya Angga Natarini, dan dalam 30 menit ke depan pemirsa, kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Dan di awal berita pertama, dari harga minyak goreng mentah memang sedang naik tinggi. Namun sejumlah anggota Komisi 7 DPR RI mengkritik rencana kenaikan BBM bersubsidi oleh pemerintah. DPR RI di sini meminta pemerintah konsisten dan juga tegas menerapkan peraturan Presiden tentang penyaluran BBM bersubsidi. Rencana pemerintah akan menaikkan harga BBM bersubsidi karena harga minyak mentah dunia yang terus naik berdampak pada beban anggaran subsidi. Anggota Komisi 7 DPR RI mengkritik rencana tersebut dan meminta pemerintah konsisten menerapkan perpres tentang penyaluran BBM bersubsidi. Di gedung DPR RI Jakarta, Mukhtarudin mengakui beban subsidi energi dalam APBN cukup besar. Sementara itu, banyak masyarakat mampu yang membeli BBM bersubsidi. Menurut Mukhtarudin, banyak masyarakat menggunakan BBM bersubsidi jenis Pertalite karena harga BBM seperti Pertamax jauh lebih mahal. Kelompok-kelompok masyarakat yang tertentu yang dapat menggunakan BBM bersubsidi, yang secara lebih jelas akan ditegaskan dalam perubahan perpres itu. Yang ini harus dipercepat ini agar Pertamina segera bisa menyesuaikan daripada menerapkan di lapangan terhadap penyaluran daripada BBM bersubsidi itu. Nah, selama ini perpres belum, penyaluran di lapangan juga masih terkendala gitu ya. Anggota Komisi 7 DPR RI Lamhot Sinaga menyebut rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi kurang tepat. Faktor gejolak ekonomi dan geopolitik global yang berdampak pada banyak sektor, terutama energi, menjadi alasan pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi. 75% itu ditanggung oleh pemerintah, dalam hal ini APBN, 25%-nya akan ditanggung, kenaikannya ditanggung oleh masyarakat. Jadi ada kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah. Ini namanya penyesuaian harga. Kalau kenaikan itu adalah dalam kondisi normal, yang tadinya misalnya disubsidi pemerintah misalnya 3.000 per 1 liter, nah terus kemudian dikurangi menjadi 2.000 subsidinya, itu baru kenaikan. Andre dan Panji, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Indonesia dan Timur Leste sepakat untuk memperkuat hubungan bilateral melalui diplomasi parlemen. Parlemen Indonesia juga mendukung Timur Leste untuk menjadi anggota ASEAN. Indonesia dan Timor Leste sepakat perkuat hubungan bilateral melalui diplomasi parlemen. Parlemen Indonesia juga mendukung Timor Leste untuk menjadi anggota ASEAN. Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI Fadli Zon mengatakan, melalui diplomasi parlemen, Indonesia dan Timor Leste akan terus menjalin hubungan baik dengan membangun kerjasama yang mendalam di berbagai bidang, serta mendukung upaya Timor Leste untuk bergabung sebagai anggota ASEAN. Nah, dan untuk itu ya perlu ada semacam lobby dan juga dialog komunikasi dengan semua anggota ASEAN yang lain. Yang saya kira itu yang menjadi PR tadi juga kami sampaikan hal tersebut. Jadi kita berharap memang negara tetangga kita yang dulu pernah menjadi bagian dari kita juga bisa menjadi bagian dari ASEAN. Saya kira itu akan mewarnai kawasan. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Parlemen Timor Leste Aniceto L. Guterres Lopez menyambut baik usulan pembentukan Asosiasi Parlemen Berbahasa Melayu sebagai bentuk persahabatan yang erat antar kedua negara. Karena konstitusi kita jelas mengatur bahwa bahasa resmi Timor Leste itu bahasa Portu dan bahasa Tetung, dan bahasa Indonesia sebagai bahasa kerja. Sekali lagi, ini kunjungan untuk mempererat tali persahabatan antar dua negara dan khususnya antar dua parlemen. Aniceto Guterres Lopez juga bertemu dengan Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani. Dalam pertemuan tersebut, Puan mendorong bilateral investment treaty agar investasi Indonesia ke Timor Leste semakin meningkat. Dodi Muharam, TVR Parlemen melaporkan. Reformasi pada instansi Polri bisa mengembalikan marwah kepercayaan kepada masyarakat. Dan tentunya informasi lengkapnya sesaat lagi, untuk itu tetaplah bersama kami pemirsa di TVR 09.
Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai tiga fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran, membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memberikan persetujuan terhadap pemindah tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Pemirsa, kembali lagi di TVR 09. Dan pasca kasus kematian Brigadir Joshua, sejumlah desakan muncul untuk dilakukan memorandum penataan di instansi Kepolisian Republik Indonesia. Tentunya hal ini pemirsa membuka tabir gelap di internal kepolisian dan juga institusi penegak hukum di Indonesia. Pasca kasus kematian Brigadir Joshua, sejumlah desakan muncul untuk dilakukan memorandum penataan di instansi Kepolisian Republik Indonesia. Hal ini membuka tabir gelap di internal kepolisian dan institusi penegak hukum di Indonesia. DPR RI menyarankan Kapolri untuk melakukan reformasi dalam tubuh Polri dan melakukan proses hukum secara transparan dan akuntabel terhadap kasus yang saat ini sedang ditangani. Anggota Komisi 3 DPR RI Rudi Mas'ud mengatakan perlu ada pembenahan dalam institusi kepolisian. Kasus kematian Brigadir J ini menjadi titik balik untuk mereformasi Polri. Jangan lagi ada kubu di internal kepolisian. Selain itu, hilangkan pembagian kewenangan karena jabatan tertentu yang bisa menimbulkan kesenjangan. Meletakkan di sini arah kebijakan tentang reformasi di kepolisian. Saya rasa ini titik nadir, titik paling rendah di kepolisian saat ini. Tentu Kompolnas di sini selaku fungsi pengawasan yang telah diberikan perlu melaksanakan dan memberikan masukan bukan hanya kepada Polri tapi kepada Presiden. Melihat situasi dan kondisinya ini pertama adalah reformasi dan perlu juga bagaimana arah kebijakan reformasi di kepolisian yang harus diberikan masukan kepada Kompolnas. Yang kedua adalah berkaitan dengan diagram ataupun bagan-bagan yang saat ini banyak beredar di medsos. Pak Menteri harus bisa memberikan tanggapan apa sebenarnya yang terjadi. Ini saya lihat tidak hanya kekaisaran FS, tetapi udah macam-macam. Judi online, bahkan tambang-tambang dan sebagainya udah masuk ke sana, Pak. Tindakan tegas perlu dilakukan oleh Kapolri. Ini bukti serta komitmen terhadap ketegasan hukum, serta menjaga marwah institusi kepolisian sebagai pengayom dan pelayan masyarakat. Andre, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, masih dari Komisi 3 DPR RI yang kali ini mendorong penegakan hukum dengan pendekatan restoratif justice untuk menekan overcapacity lembaga pemasyarakatan yang kini menjadi masalah di berbagai wilayah di Indonesia. Komisi 3 DPR RI mendorong penegakan hukum dengan pendekatan restoratif justice untuk menekan overcapacity lembaga pemasyarakatan yang kini menjadi masalah di berbagai wilayah di Indonesia. Usai pertemuan dengan Kanwil Kumham, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Jambi, dalam agenda kunjungan kerja, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Pangeran Hairul Saleh
menyoroti terjadinya overcapacity lapas di Provinsi Jambi. Pangeran mendorong sistem restoratif justice segera diimplementasikan untuk kasus-kasus ringan sebelum masuk ke ranah pengadilan. Banyak menanyakan terkait dengan overkapasitas lapas, di mana dari laporan Kakanwil Kumham, overkapasitasnya luar biasa, 92% ya Pak Nurdin ya. Nah, dari overkapasitas ini oleh kawan-kawan dimintakan kalau ada persoalan ringan yang sudah masuk, yang sudah disidik kepolisian, bisa diharapkan bisa diterapkan restoratif justice di kepolisian. Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI, Muhammad Nurdin, menilai penerapan restoratif justice diperlukan demi terciptanya kepastian hukum dan keadilan. Dengan begitu, permasalahan overcapacity lapas juga dapat diatasi, sebab hal tersebut dapat berdampak pada peningkatan beban APBN. Jadi dalam kaitan dengan penegakan hukum itu, di samping kepastian hukum, keadilan juga ada kemanfaatan. Nah, jadi hakim juga supaya lebih bijak lah. Jadi memberikan hukuman itu melihat juga daripada ancaman hukuman dan kasusnya yang terjadi. Jadi tidak disamaratakan. Dari Jambi, Bari Ramadana, TVR Parlemen melaporkan. Cacar monyet pertama di Indonesia, anggota Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah segera melakukan antisipasi untuk mencegah penyebaran virus cacar monyet. Terkait konfirmasi kasus cacar monyet pertama di Indonesia, anggota Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah segera melakukan antisipasi untuk mencegah penyebaran virus cacar monyet. Anggota Komisi 9 DPR RI, Nety Prasetyani, mengatakan Kementerian Kesehatan perlu menyiapkan langkah antisipasi dan penanggulangan terhadap penyakit cacar monyet dengan gejala demam, ruam kulit melepuh, dan pembengkakan kelenjar getah bening di ketiak. Kementerian Kesehatan harus melakukan edukasi tentang penyakit cacar monyet kepada publik, serta melakukan koordinasi dengan lembaga terkait agar tidak membuat panik masyarakat seperti pada kasus COVID-19 yang lalu. Nah, oleh karena itu, hari ini dengan kejadian yang sudah kita temukan, pemerintah harus segera melakukan koordinasi dengan kementerian lembaga lainnya yang terkait, tentu saja dengan Kementerian Perhubungan, dengan otoritas bandara, dengan para pemegang kewenangan di pintu-pintu perbatasan, sehingga setiap lalu lalang warga negara, baik WNI maupun warga negara asing, ini bisa terpantau dengan baik. Itu yang pertama. Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Elva Hartati meminta publik tidak panik terhadap kasus cacar monyet yang sudah terkonfirmasi. Meski demikian, masyarakat harus tetap waspada dengan penerapan protokol kesehatan secara disiplin. Protokol kesehatan, terus pakai masker, jauhi dari kerumunan. Itu juga hampir sama, soalnya penyakitnya itu bersinggungan sama badan kita. Penularannya dari cairan cacar monyet itu. Saya berharap sekali lagi masyarakat antisipasi, harap benar-benar menjaga kebersihan. Rifki Makdudi, TVR Parlemen melaporkan. Soal rencana kenaikan harga BBM, tentunya sejumlah anggota DPR RI mendesak pemerintah kembali menghitung nilai ekonominya. Informasi selengkapnya sesaat lagi pemirsa, untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09. Virus corona menjadi perbincangan dunia. Beberapa negara sudah terjangkit. Ribuan orang di Indonesia terkena virus ini. Kita perlu antisipasi dengan melakukan hal berikut. Cuci tangan dengan sabun dan antiseptik. Gunakan masker atau penutup mulut saat bersin dan batuk. Masak telur dan daging hingga matang. Hindari
kontak dengan hewan, tidak saling berjabat tangan, tidak berinteraksi dengan penderita. Jika memiliki demam tinggi, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu, segera periksakan ke dokter. Waspada virus corona, cegah penyakit sejak dini. Dipersembahkan oleh TVR Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen dan DK DPR RI. Terima kasih Anda masih menyaksikan TVR 09. Anggota Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah benar-benar melakukan pengkajian dan penghitungan atas kebijakan menaikkan harga BBM, terutama BBM bersubsidi dari sisi ekonomi dan dampaknya nanti. Dan anggota DPR RI menyarankan pemerintah mencari alternatif kebijakan lain terhadap kondisi perekonomian nasional akibat gejolak global. Di sini tentunya pemerintah seharusnya mengkaji ulang alokasi anggaran yang belum memiliki nilai urgensi dan mengalihkan pada subsidi untuk masyarakat. Dan pemirsa, berikut ini laporan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Editorial Parlemen. Tingginya konsumsi BBM dan harga minyak mentah di pasar internasional menjadi dilema bagi pemerintah. Jika pemerintah membiarkan harga BBM yang berlaku saat ini, dibutuhkan tambahan anggaran subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp198 triliun. Sedangkan jika pemerintah menaikkan harga BBM sesuai nilai keekonomiannya, akan berdampak pada inflasi dalam negeri dan daya beli masyarakat. Menko Perekonomian Erlangga Hartanto menyebutkan, harga Pertamax seharusnya Rp15.150, namun dijual Rp12.500. Sedangkan Pertalite seharusnya Rp13.150, dijual Rp7.650. Dalam sidang paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II DPR RI, anggota Komisi 7 DPR RI Sartono mengatakan, kebijakan kenaikan harga BBM akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah. Pasalnya, dengan harga BBM saat ini, masyarakat dihadapkan dengan harga pangan yang naik. Menurut Sartono, pemerintah sebaiknya mengambil kebijakan berorientasi pada masyarakat. Pemerintah juga diminta menyiapkan program untuk mengurangi dampak kenaikan harga BBM terhadap masyarakat. Dan mendesak pemerintah untuk segera merevisi Perpres 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga eceran bahan bakar minyak agar anggaran subsidi tersebut tepat sasaran. Dan meminta pemerintah untuk aktif melakukan eksplorasi sumur baru agar lifting migas dapat meningkat dan ketergantungan impor migas dapat ditekan. Anggota Komisi 7 DPR RI, Mulyanto, mengatakan saat ini masyarakat masih dihadapkan dampak pandemi COVID-19 dan terjadinya inflasi nasional yang tinggi. Jika harga BBM dinaikkan, tingkat inflasi, terutama di sektor pangan, akan semakin tinggi. Daya beli masyarakat yang menurun dan tingkat kemiskinan akan bertambah. Sejak Juli 2022, harga minyak terus turun dari $140 per barel menjadi hari ini sekitar $90 per barel. Urgensi kenaikan harga BBM subsidi sudah kehilangan makna. Pemerintah agar menghemat anggaran yang ada, agar segera di-stop pembangunan yang tidak perlu. Anggota Komisi 7 DPR RI, Lamhot Sinaga, menyatakan krisis global menjadi faktor eksternal yang mendorong pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi. Selain itu, anggaran subsidi energi dalam APBN sudah membengkak dan berpotensi bertambah jika harga BBM bersubsidi tidak dinaikkan. Meski begitu, menurut Lamhot, rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi kurang tepat. 75% itu ditanggung oleh pemerintah, dalam hal ini APBN, 25%-nya akan ditanggung, kenaikannya ditanggung oleh masyarakat.
Jadi ada kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah. Nah itulah makanya saya selalu mengatakan bahwa atas dasar itu ini namanya penyesuaian harga, bukan kenaikan. Kalau kenaikan itu adalah dalam kondisi normal yang tadinya misalnya disubsidi pemerintah misalnya 3.000 per 1 liter, nah terus kemudian dikurangi menjadi 2.000 subsidinya, itu baru kenaikan. Anggota Komisi 7 DPR RI Mukhtarudin mengakui beban subsidi energi dalam APBN cukup besar. Sementara itu, banyak masyarakat mampu yang membeli BBM bersubsidi. Pemerintah seharusnya bertindak cepat untuk merevisi Perpres 191 tahun 2014 dan segera menerapkan sebagai bentuk pembatasan penyaluran BBM bersubsidi. Pasalnya, menurut Mukhtarudin, banyak masyarakat menggunakan BBM bersubsidi jenis Pertalite karena harga BBM non-subsidi seperti Pertamax jauh lebih mahal. Kelompok-kelompok masyarakat yang tertentu yang dapat menggunakan BBM bersubsidi yang secara lebih jelas akan ditegaskan dalam perubahan Perpres itu. Yang ini harus dipercepat ini agar Pertamina segera bisa menyesuaikan daripada menerapkan di lapangan terhadap penyaluran daripada BBM bersubsidi itu. Nah, selama ini Perpres belum, penyaluran di lapangan juga masih terkendala gitu ya. Anggota DPR RI menilai rencana pemerintah menaikkan harga BBM akan mengganggu roda perekonomian nasional karena daya beli masyarakat melalui konsumsi rumah tangga akan menurun, mengingat kenaikan harga BBM akan memicu kenaikan harga di berbagai sektor. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Nah pemirsa, tentunya pasti Anda mengenal Lombok. Tidak hanya terkenal akan pantai dan juga MotoGP-nya, tetapi punya potensi wisata yang lain yang tidak kalah menarik. Penasaran kan pemirsa? Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. Selalu protokol kesehatan dengan melakukan 5M, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi dan interaksi. Dipersembahkan oleh Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal DPR RI.
Baik pemirsa, kembali di TVR 09. Dengan pantai-pantai yang mempesona, Gunung Rinjani yang indah serta pemandangan bawah laut yang spektakuler, Pulau Lombok di Nusa Tenggara Barat akan memanjakan mata pemirsa TVR Parlemen. Dan pemirsa, tanya itu aja, Pulau Lombok juga punya destinasi wisata lain, yakni Sembalun dan juga Senaru yang tak kalah menarik untuk dikunjungi. Tentunya berikutan liputan dalam segmen Intips, Informasi dan Tips. Pemirsa TVR Parlemen, dengan pantai-pantai nan mempesona, Gunung Rinjani yang indah serta pemandangan bawah laut yang spektakuler, membuat Pulau Lombok di Nusa Tenggara Barat akan memanjakan mata Anda. Tidak heran jika pulau kecil ini menjelma menjadi destinasi paling populer di Nusa Tenggara Barat. Kali ini kita ajak untuk berkunjung ke Sembalun. Dari ibu kota Mataram, Sembalun dapat ditempuh 2,5 jam perjalanan dengan mobil atau sepeda motor. Dengan berjarak 113 km perjalanan, akan melewati desa jalur pendakian Gunung Rinjani. Letusan abu vulkanik itu melahirkan tanah subur bagi penduduk Sembalun sebagai lahan pertanian dan hortikultura seperti budidaya bunga, kubis, cabai, kol, sawi, dan kentang. Penduduk juga tetap melestarikan kebiasaan leluhur menanam padi beras merah. Ketika musim tanam petik tiba, area tanam komoditas itu menjadi sasaran kunjungan wisatawan. Selain Sembalun, kita akan ajak pemirsa juga berkunjung ke Senaru, khususnya ke Desa Adat Senaru. Desa ini terletak di Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara. Ada banyak destinasi wisata yang bisa Anda temukan dan nikmati di desa ini. Mulai dari wisata alamnya yang menawarkan kesegaran alam, sampai wisata budayanya yang tak kalah menarik untuk disambangi. Bagi Anda yang pernah mendaki Gunung Rinjani, mungkin wisata Desa Senaru Lombok terdengar familiar ya? Benar sekali. Desa ini merupakan pintu masuk jalur pendakian bagi pendaki yang akan ke Gunung Rinjani yang sudah terkenal hingga mancanegara. Di kampung ini, Sobat Pesona bisa menemukan beberapa bangunan atau rumah adat khas Lombok. Bentuk rumah-rumah di kampung tradisional ini umumnya seragam, yaitu terdiri dari 4 tiang atau 6 tiang. Pondasinya terbuat dari batu atau tanah liat, sedangkan bagian tiang, pintu hingga dindingnya terbuat dari bambu dan beratap alang-alang. Nah, bagaimana pemirsa TVR Parlemen? Apakah pemirsa tertarik untuk kembali berlibur ke Pulau Lombok? Ada banyak sekali ya potensi wisata yang bisa Anda kunjungi. Di penghujung acara kami informasikan kepada Anda agenda DPR RI pada hari ini Kamis 25 Agustus 2022. Dan sejumlah agenda DPR RI dimulai pada pukul 10 pagi, diantaranya Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD mengadakan rapat dengan Menko Polhukam soal pembunuhan Brigadir J. Hingga nanti malam pukul 7 ada Komisi 8 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Kepala BPKH. Dan sejumlah agenda dan juga program DPR RI lainnya yang dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi dan juga kanal alat kelengkapan Dewan lain yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi hari ini. Kami ingatkan untuk tetap waspada pada persebaran virus COVID-19 dan tetaplah patuhi protokol kesehatan. Dan segenap kru TVR Parlemen yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi hari ini. Saya Dini Reski dan juga rekan saya, Anggun Aktarini, sampai bertemu kembali pemirsa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.
Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN sebagai